Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyata? Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehaluan berlabuh kita di dermaga impian. Jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Mari adu nyali, adu goyang, adu nyanyi. Di sini, di Dangdut Academy. Hey, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Mega di 4 di sini. Yes, kali ini adalah rangkaian dari Dangdut Academy Asia 6. Bersama Dangdut Academy Asia. Oh, can wait. Yes. Terhenti beberapa waktu kemarin karena ya kita tahu semuanya itu. Kali ini di Asia 6 diadain lagi dan kita nggak sabar banget. Ini beberapa negara yang udah hadir, udah mulai di-spill semua pesertanya. Yes, dan Indonesia juga udah nge-spill nih pesertanya, udah ada 5 orang nih. Lawan Meli, Iqbal, Hari, terakhir Wulan. Aduh, ini 5-5 best semuanya. Best. Karakternya kuat-kuat semuanya. Yes, masing-masing punya karakter nih ya. Kita tunggu aja nih kejutan-kejutan mereka di Asia ya. Peserta-peserta yang lainnya juga. Peluru-peluru apa yang akan dikeluarkan oleh mereka gitu. Tapi untuk video pertama ini kita kayaknya bakal ngereaksi ini Gunawan atau Indi Gunawan bareng sama Melili. Sekali, yes. Melili. Yes, mereka berdua nyanyi lagu. Sekali seumur hidup. Seperti apa lagu ini dibikin duet? Ya kan? Langsung aja lah, nggak mau panjang-panjang. Ini dia Asia nih, kelasnya beda nih. Ah, beda banget. Tonton ini. Indi Gunawan bareng Melili, sekali seumur hidup. Kalian juga sekali seumur hidup. Subrekan ini sekali pencet udah kelar, kagak usah pencet lagi ya. Yes, langsung aja sekali seumur hidup Melili dan Indi Gunawan. Tapi dengar ini kangen sama Lesti langsung otomatis gue nggak tahu, tiba-tiba terbayang di otakku adalah Lesti karena lagunya dia tuh benar-benar dia banget gitu kan ya, si ikonik banget tuh deh, gak ada yang bisa gantiin gitu. Tiba-tiba kok gue nggak bayangin Lesti ya. Pelan kali suaranya. Diam kau, aku nonton teriak-teriak. Mic-nya kayaknya belum keluar banget deh. Iya, aku kan di sini rupi nih. Umbeng kali ya. Jujur li ya. Kayak suara mic-nya kayak mendem. Tapi bagus gitu. Melinya, bukan masalahnya Melinya ya. Ingat nih, masalah. Tapi ini audio yang keluar dari mikrofonnya. Mungkin di sananya bagus, tapi audio di rumahnya. Di TV mungkin yang kurang naik. Sikit. Tapi bukan masalah Meli, ingat lu camkan ya. Yes, jadi goreng ya. Udah kering soalnya. Gunawan naik nih audionya. Iya. Suara anak ini gila sih. Asik. Banyak nyeret-nyeret tapi enak banget. Banyak yang iya. Tapi enak banget. Playback gitu ya, tapi enak gitu. Enak. Baru keluar, ya kan? Iya. Asik.
Range-nya bisa masuk ya? Iya, bener loh. Apa karena Gunawan ada suaranya tinggi gitu kan. Iya. Aku salut banget sama Melly, kenapa? Karena dia dulu itu kita dengar suaranya itu Lesti banget. Jujur waktu di KDI ini ya, kita tuh langsung wah ini mah suaranya Lesti, cara nyanyi. Cara nyanyinya sampai body language-nya dia tuh gitu ya kan. Lesti banget dulu waktu di KDI. Nah, sekarang ini dia bisa menjadi dirinya sendiri, yeah. Aku salut banget dan keren gitu ya kan. Mungkin dulu waktu KDI dia masih bocah banget, yeah, jadi kayak belum nemu belum aja, menemukan jati diri gitu. Sekarang udah dapet. Yes. Aduh. Azir. Sini Melly kayak jatuh cinta nyanyinya. Yes. Kalau Lesti kan tipenya kayak lagu ini bikin kayak melo sedih gitu. Yeah. Ya. Mungkin karena duet gitu duet, ya. Jadi chemistry apa namanya kayak lagu cinta, image lagu ini dibikin untuk lagu jatuh cinta gitu ya kan. Aduh, body language-nya juga tegang, tatapan matanya kan cinta banget. Itulah body language itu penting banget saat kita lagi bernyanyi. Yes, kita bener banget. Mau badannya tuh kayak gimana tuh body mempengaruhi language ke suara kita. Kalian bisa coba itu. Yes, itu berasa banget ke nyanyian kita gitu. Hey. Oh. Tipis-tipis manja ya koreanya, tapi I love it ya kan. Episode pertama kok udah mulai menggoda ya. Secara untuk ngambil hati biar jadi wakil Indonesia ya kan. Bahasa Sunda, say. Bahasa Sunda ya, say. Bener, say. Iya kan. Tuh, ulah robah. Ulah. Alas ya. Wow. Mampus gitu, mampus. Oh. Ini pasti Mary ngajarin nih. Ini kenapa tiba-tiba Gunawan? Aslinya orang timur sana, timur dia, sana. Dia dari apa? Maluku Utara ya? Maluku Utara. Iya kan? Iya. Tiba-tiba menjelma menjadi orang Sunda. Nggak pisan ieu teh. Ya orang Sunda atau komenin ya. Aduh Melly, body lagi kita berubah ya. Yes. Nice. Gimana Anda sebagai orang Sunda? Aku aja belajarnya lama loh untuk bisa kayak dia ngawi asli gitu ya. Untuk bisa ngawi itu nggak seinstan itu gitu ya kan. Ini Gunawan pasti kan bikinnya untuk ini gitu, bukan yang dari kecil dia udah dengerin begitu. Ini bagus loh, boy. Oke loh Gunawan. Bagus loh. Ini baru itu. Awal-awal aja dia ada effortnya ya. Iya kan, setuju nggak Zai? Iya kan, jengkoknya, aduh. Kalau Meli pakai bahasa sana jangan-jangan. Iya kan? Bahasa apa? Bahasa daerahnya. Maluku. Utara. Maaf ya kalau salah ya. Anjay. Dia merinding dong. Dia merinding.
aduh, vibes-nya berasa banget ini asli gitu ya nggak sih? Jujur ya, kayak lagu Ambon gitu. Ini nggak kepikiran di otakku bakal nge-switch kayak gini. Suker gitu ibarat kata ya. Bener banget. Tiba-tiba kalau Melia nyunda, Gunawan pakai bahasa sana, nah, it's okay itu lah ya. Nggak ada yang ya memang yeah. Apa namanya fitrahnya istilahnya begini. Ini ya, mereka kan? Melawan kodrat. Nah itu dia. Tapi nice. Yes. Azi parah. Tapi body ngayu misi Meli nih, sumpah. Ini cocok sih berdua jadi wakil ya. Asia. Di sini mereka udah membuktikan ya kalau mereka yes. Layak banget. Dan have diri. Something gitu yeah. Ya kan. Masuk lagi ke sini langsung. Perpindahannya tuh mulus. Arrangernya oke banget. Kenapa nih Maya kesurupan apa hari ini? Maya seneng gak nih? Aduh. Aduh. Banyak banget ya. Banyak. Di sini vibes mereka benar-benar jatuh cinta ya, banget ini, nih. Benar lagi. Ya, chemistry-nya dapat banget. Aduh. Halo. Ampun. Saya nyubit kerongkongan ini Meli nih. Lihat tadi. Bersama hadapi dunia. Enak banget nih di kerajaan. Bukan improv bro-nya. Neng, cakep Neng. Ini improvnya mahal. Mampus tuh. Push. Sama improve tiba-tiba langsung seribom lagi woy. Saut-sautannya enak banget. Aduh, parah. Sunda. Aduh, banyak banget ini kejutannya. Ternate ternyata ya bahasanya. Ide siapa sorry nih, mohon sorry maaf nih. Mohon maaf, ini terlalu banyak kejutan di sini. Ini mohon maaf, idenya siapa nih? Tolong ambulan. Ini kalau kata gue ini belum apa-apa, belum mulai di Asia ngebomnya yeah. Begini. Gimana ntar? Aduh, gila ekspektasi. Wow. Jujur ekspektasi aku nggak setinggi ini. Yes, bener banget. Dulu. Aku pikir penyanyi doang gitu ya kan? Oh, ganti lagi. Nanti terakhir sekarang. Sudah itu belumnya ya, agak salah sih pronunciation ini tapi okay. Aduh boleh stop dulu nggak ini gila sih Gunawan sama Meli benar-benar kalian jujur lima persiapkan di Asia ini niat gitu niat banget ini baru episode pertama kalian udah memberikan ya. Semua pentingnya yang mereka bisa yang mereka punya gitu. Ada nih. Pengen nangis ya. Kok bagus gini. Aku tuh gak bisa kalau dengar penyanyi bagus banget tuh aku langsung terharu yeah. Sumpah proud dia kan. Iya, terharu karena bangga. Yeah. Suka banget aku lihat penyanyi yang perlu effort kayak yes, gini. Yes, benar banget. Gue berkaca-kaca beneran.
kasih. Aduh Meli. Aduh bagus banget ini, sumpah ini bagus banget. Sumpah ini bagus banget. Ini kalau Allah ya Tuhan kuasa Allah. Kalau istilahnya orang bertamu itu semua makanan yang ada disuguhin. Ini enggak sih apa enggak disisain lagi. Yuk, keren banget ini. Sumpah gue pengen nangis. Lihat di tatapannya. Iya. Aduh. Oh. Wow, amazing. Gue standing ovation setinggi-tingginya Gils, buat Meli sama Gunawan. Jadi gak nih? Gak kelihatan kan? Sumpah ini keren banget, gila. Kita udah ngomongin semua dari awal ya. Ini benar-benar kayak best, ini terbaik dan aku bilangin full of skill, full improvisation. Full effort juga ya, mereka juga memang memberikan 100% apa yang mereka bisa, apa yang mereka punya. Tapi enggak bikin mate. Ya. Itu intinya. Ya, sudah terlalu panjang kita ngomong, yang pasti ini terbaik. Keren sih. Kita tunggu selanjutnya, kita bakal tetap nge-reaksi di Asia. Betul. Atau ada video yang kita kelewat, kalian boleh komen di bawah kak video-video. Yes. Ini. Tapi sebelum komen, kalian subscribe dulu channel I Love You Chris. Loncengnya juga di nyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.